Halo, kita mau ke Istana Panda. Wah, penuh. Belum ya? Kita harus naik bis ya kalau ke sana. Mama ini namanya Panda. Halo, kita mau ke Istana Panda. Wah, penuh. Belum ya? Kita harus naik bis ya kalau ke sana. Iya, ini kamu di sini. Nah. Ya, di situ. Huh? Wow, ramai. Sampai di Istana Panda. Wah, bagus banget view-nya. Pandanya mana sih? Ini pintu masuk ke Istana Panda. Ayo, kalian duluan. Yuk. Ke atas dulu aja, Mas. Nah. Iya. Dia makannya bambu. Tuh deh. Hah? Tuh. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Wow. Eh, kan enggak boleh gitu, Mas. Enggak boleh nanti pandanya takut. Dia lagi duduk bersantai. Sambil menghadap ke ngeliatin naik udah nggak ada lagi tadi. Turun yuk, turun. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini lagi ada di Istana Panda Taman Safari Indonesia Bogor. Masih bareng sama Mas Bintang, kemudian ada Mas Bumi. Dadah Mas Bumi. Dadah, ada Mama. Ada saya sendiri. Kita lagi ada di Istana Panda mau lihat giant panda dan panda warna merah. Tadi udah beberapa shoot video. Kita lihat sebentar. Hey, Mas. Salah satu giant panda yang ada di sini.
kalau lihat di video dan gambarnya itu kan kulitnya putih banget ya, tapi ternyata aktualnya enggak. Anda yang merah. Dia jinak ya, Mbak? Jinak. Kukunya panjang-panjang tapi. Iya, karena mereka satu pemanjang. Oh. Arboreal, jadi manjang. Kukunya pasti panjang. Halo. Hey. Halo. Itu loh. Halo. Halo panda. Halo panda. Halo panda. Halo panda merah. Sini main panda. Ayo. Ini spesies panda merah ini malah lebih lucu ya menurutku dibanding yang itu ya. Kalau yang itu mengerikan. Panda gede. Yang ini lucu imut. Selain bisa ngelihat panda, di sini juga ada restorannya ya. Itu ada beberapa proses pembuatan masakan. Dan ada toko souvenirnya juga. Seru gak hari ini?